Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita panen sawit lagi teman-teman, bersama Mas Mary dan Mas Hadi. Biasa ya teman-teman. Ini paginya cerah sekali. Jamuran busuk. Ini pokoknya pokok sulaman ya teman-teman, jadi tingginya memang terlambat dari teman-temannya, dan kendalanya janjangannya banyak yang busuk ini teman-teman, karena kurang sinar matahari. Bagi teman-teman yang tahu cara mengatasinya, silahkan komen ya teman-teman. Kita berbagi dan sharing cara mengatasi janjangan yang busuk. Sawit sulaman ini ya, lebih pendek dari sekitarnya, bisa jadi kurang matahari juga lah, busuk. Ini kita coba mengurangin pelepah yang banyak ya teman-teman, supaya tingginya cepat menyusul dan janjangan yang busuk ini kita habiskan, kita buang. Buah sih cukup banyak nih teman-teman, tapi sayangnya jamur ya teman-teman, pada busuk ini kena jamur. Ya nunas nih teman-teman, gondrong. Satu. Turun. Wah. Ya, teman-teman. Ini bapak bagian brondol, teman-teman. Es lunggu. Panas katanya. Ya, yang santai saja.
Bapak ikut bantu dan ngawasi kerja yang ringan-ringan. Bagus-bagus nih teman-teman, tidak dipungut sayang, harganya lagi bagus. Sekali duduk ini kalau di berapa kilo ya Pak, kurang lebih? Kalau dikonversi ini jadi uang 10.000. 10.000. Baru satu kali dudukan, tempat satu piringan. Satu pokok lah ya. Satu pokok. Ini belum diambil nih padahal, belum dikutip. Asumsi harga 2.000. 2.000 kurang lebih satu kilonya sekarang. Mulai langsir teman-teman, Mas Hadi khusus langsir ini angkut. Buahnya lumayan besar-besar. Mas Mary masih panen. Mantap. Bawa 5 aja dah, hampir penuh. Muatan penuh ya teman-teman. Disandarkan saja. Ini semalam habis rintik-rintik hujan jadi agak becek. Buah sih mantap-mantap nih teman-teman. Mantap bos. Besar. 3. 4 nih, ini paling mantap nih. 5. 6, 7. Muat 7. Oh, tetangga kita pun panen juga nih teman-teman. Link sebelah. Susun dulu guys, biar rapi. Paling lebar. Ini buah kita seleksi yang sudah cukup matangnya. Mantap nih, merah-merahnya bisa teman-teman lihat lah, bisa dinilai sendiri. Just plodos. Oke, lanjut. Ini hasilnya ya teman-teman, kurang lebih jam 1 ini belum selesai. Mas Hadi masih di dalam, masih langsir. Nah, ada yang bisa gini enggak teman-teman? Masih naik motor, motong tangkai panjang sekaligus muat.
Yang paling besar. Yang bapak bagian berundul. Sekarung iki ya, Pak? Sekarung iki toka. Sekarung ya. Panen sudah selesai. Itu bukan di TPH1. Kira-kira nanti di TPH2 seberapa kita lihat ya. Dan ini tumpukan di TPH2 teman-teman. Lebih sedikit. Ya kira-kira dapat berapa ton teman-teman bisa menaksir sendiri ya. TPH1 plus TPH2. Oke teman-teman. Demikianlah kegiatan panen kita ya hari ini. Sudah selesai ini kira-kira jam 1:30 lah. Jam 1:30 selesai. Oke ya teman-teman. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.